dewe tau duwe bayangan besok yen wis waya oma-oman aku maca Quran sarungan kowe ngaji jilbaban. Wis lah marai baper. Nggo bahaya nek baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil akhri mukhazzalin al-tahirin kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasaratan bi'idhnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alima 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waqala aidan min haqqil waladi 'alal walidi thalasatun asya ayyuhsina ismahu ayyuzawijahu idza adrak ayyu'allimahu alkitab alkitab ay alquran. Waqala aidan man salaka tariqan yaldamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya yang saya ta'zimi yang saya hormati ingkang tansah kula muliakan sangyaning para masyayikh muallim murabbi fabil akhas wonten ing pengasuh majelis ta'lim ribatut talibin karanganyar mendelem ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Ustaz Zainal Abidin ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Ustaz Syai'in ngarsanipun ingkang sedaya tansah kula hormati wabil akhos ngarsanipun Ustaz Nuruddin ingkang tansah kula hormati ngarsanipun sedaya para pengurus ranting mendelem ranting Karanganyar anak ranting Karanganyar yang saya hormati anggota atau panitia yang mewakili sedaya tansah kula hormati pejabat pemerintahan desa mendelem ngarsanipun bapak kepala desa atau ibu yang mewakili yang keparang rawing kang tansah kula hormati ugi sedaya saking jajaran suriah tanwidya ibu muslimat fatayat GP Amsor Banser yang saya hormati ugi rekan-rekan kita ibnu PPNU yang saya cintai dan yang saya banggakan lanu sedaya ngersanipun sangyaning para rawuh nahdiin nahdiyat muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken menungkung kucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma alhamdulillah. Nikmat terbesar kita ternyata bukan hanya duit dan minyak goreng.
ternyata nikmat sehat, nikmat iman Islam kalian nikmat nyawa. Ada beberapa nikmat yang manusia tidak akan mampu membeli dengan uang. Kalau sehat mungkin bisa diusahani dengan ke dokter dan butuh raket. Tapi nun sewu, seorang ulama ditanya, apakah makanan yang paling nikmat? Apakah makanan yang paling enak? Rata-rata masyarakat Karanganyar menjawab, makanan paling enak adalah sate, ayam goreng, ayam bakar, karapa, kluban. Oh ya, kluban, segane anget, sayur asem karo gesek, enak banget. Terasi sambel sambel terasi, hebat insyaallah. Tapi jebule cembuleke nikmat makanan, dan makanan paling enak adalah rasa lapar utawane kencot. Kencot, makanan paling enak adalah lapar. Dan tidur paling enak adalah ketika punya rasa ngantuk. Sapa sing duwe lapar, sapa sing duwe ngantuk? Gusti Allah. Masyarakat mendelem saya yakin mampu membeli kasur babut mendut-mendut. Kasur sing paling larang regane tiba awake maring kasur langsung entul 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 entul. Hebat. Manusia kita semuanya berusaha pasti mampu membeli kasur paling mahal, ranjang paling larang regane. Tapi manusia tidak akan pernah mampu membeli nikmatnya tidur. Nikmat tidur sing duwe Gusti Allah. Kita mampu membeli makanan paling enak, paling mahal, kluban asal Perancis misal. Tapi manusia tidak akan pernah mampu membeli yang namanya nikmat makan. Mbok larang regane kaya ngapa, tapi Allah ngersakan ilat orang nana rasane, ya kape-kape panganan rasane pahit kape ketika lagi meriang. Mbok panganan enak kaya ngapa, larang regane kaya ngapa, coklat kang Cina, coklat kang Hongkong baribasane. Tapi ketika Allah ngersakan ilat lagi meriang, ilat orang nana rasane babar blas, sing mene rasa adalah Gusti Allah. Mulane terkadang lepas dari pikiran kita, nikmat Allah tidak dibatasi hanya uang, uang dan minyak goreng. Kemudian lagi nikmat yang ada terlupakan adalah nikmat nyawa. Alhamdulillah detik ini kita masih diberi nyawa oleh Gusti Allah. Masih diberi nyawa oleh Gusti Allah. Nikmat terbesar kita di dunia adalah nikmat nyawa. Di mana nikmat ini, nyawa ini, hidup ini lagi dicemburuni oleh jutaan mayit sing manggon nang alam kubur. Makanya Imam Ghazali berkata, Imam Ghazali dawuh, kalau masyarakat mendelem sumpek mikir urip nang alam dunya, wis emoh urip nang alam dunya, jare Imam Ghazali kon padha ngapa? Kon padha piknik maring kuburan. Kon padha dolan maring kuburan. Lah ngapa maring kuburan? Datang ke kuburan, yakinlah mereka yang sekarang berada di alam kubur kepenginane cuma satu. Ya Allah, kula kepengin setunggal mawon ya Allah, apa? Mung kepengin urip maning nang alam dunya. Jere mereka teh semaur ora bisa. Ora bisa mati, ora bisa urip maning. Berarti napa? Apapun kondisi kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, kita adalah orang paling kaya. Punya harta paling mahal dan tidak ada harganya adalah nikmat nyawa, di mana nyawa ini lagi dicemburuni oleh jutaan bahkan miliaran mayit sing manggon nang alam kubur. Mulane gede syukure alhamdulillah.
Saya pernah ditanya Mas Ulin, saya tanya, ya, bagaimana mensikapi orang yang sekarang, zaman sekarang banyak orang meninggal, terutama ketika COVID-COVID kemarin, COVID kemarin banyak orang meninggal, terutama di desa saya bisa satu hari meninggal 5 orang, alhamdulillah. Simple saja jawabannya, banyak orang meninggal, alhamdulillah. Yo nyata nih akeh wong meninggal, yo akeh wong babaran, akeh wong mati, yo akeh wong lahiran. Dunyo seimbang, dunyo itu nggo gentenan, dunyo mung gentenan. Jangan kan terima lurah, terima RT, terima RW, presiden nang Indonesia, yo gentenan. Pak Soekarno selikur tahun mudun, dari 45 sampai 66 selikur tahun presiden jabat mudun. Genti jenderale Pak Soeharto dari 66 sampai 98 30 tahun mudun. Genti Pak Habibie mudun. Genti Mbah Gus Dur, genti. Genti Bu Megawati mudun. Genti Pak SBY mudun. Genti Pak Jokowi dodok ngesu genti Uli Nuha. Iya, presiden dunia maya. Lah nunse undunya gentenan. Apa sih kur gentenan kalau dunia kape gentenan? Umah kulon jenengan kape kemen dipanggoni Mbah Boyot. Genti mbae, genti bapak kulon jenengan, genti kulon jenengan. Ngesu kulon jenengan mati, genti anak keturunan kulon jenengan. Umah go gentenan, desa go gentenan. Siki sing sekarang jadi lurah, genteni lurah gemien. Sing siki yo kudu kelem dikenteni lurah sing anyar berikutnya. Dunyo gentenan, ono datang ono pergi, ono teka ono lunga, ono sing mati yo ono sing urip, ono sing lahir yo ono sing mati. Dunya isine munggo gentenan. Dan ternyata ketika ada hidup ada mati, semuanya ono barokahe masing-masing. Wong nyatane ibu ketika sholat is pasrah karo Gusti Allah, pasrah nopo? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sak temene salate, salate ingsun kita bersama. Wa nusuke ibadah ingsun, wa mahyaya urip ingsun, wa mamati pati ingsun, lillahi rabbil alamin. Konju kabe narso dalem Gusti. Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid, kama anta minni ilahi turid, wa arju idha anta taqbaluni jinanala khuludi wa minkal mazid. Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid, kama anta minni ilahi turid, wa arju idha anta taqbaluni jinanala khuludi wa minkal mazid. Sallu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng ya nan. Ya dhaibah, ya dhaibah, ya dawal, ya nais tegenalik, wal hawa najana, wal hawa najana, wal hawa najana, ya dhaibah. Ayya nais
nik wala hawa nadana wala hawa nadana wala hawa sayyidi ya Abu Bakar hubungku pilgi amil dhukri ya Umar iqdih bi Umari wa kaza sayyidi Utsman sayyidi Utsman sayyidi Utsman ya tayyiba Masdarul mawahib ya tura hal ura lihajib indakum afdalul ghilmana afdalul ghilmana afdalul ghilmana ya Yeah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kula mau matur bahwa yang namanya hidup yo nggawa barokah, dan yang namanya mati juga mbeto barokah. Lho kok bisa Mas? Nuwun sewu. Yang namanya hidup, barokahnya hidup adalah sampai detik ini kita ditakdir oleh Allah, badan diberi sehat, diberi nyawa oleh Allah, masih bisa menikmati indahnya solawatan. Batuk yang nyembah nang bumi ne Gusti Allah. Dan kesempatan ini, nyawa seperti ini, kita bersama sampai saat ini tidak akan pernah diberikan lagi oleh mereka sing manggon nang alam kubur. Berarti kita adalah makhluk Allah, manusia yang paling kaya, karena masih diberikan harta paling mahal dan tidak ada harganya adalah, tidak ada bandrol harga paling mahal, begitu saking mahalnya adalah nikmat nyawa. Barokahnya hidup, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tadi subuhan, tadi sholat duha, sekarang pengajian sholawatan ngaji bareng Allahumma. Barokahnya mati adalah jebule, yang namanya mati ono barokah. Barokahnya mati berarti pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah. Ono cerita ngendikane para ulama, ana preman mati. Preman terkenale senengane maksiat, nakal lah gampangane, nakal mabuk-mabukan, ngajak tawuran, nyolongi pemean, nyolongi beras jimpitan dan sebagainya. Oke, senengane maksiat, ora ana apike, nakal. Lho, kersane Allah premane mati. Saking senengi masyarakat premane mati pada hura-hura surat gembira, ore premane mati. Begitu premane mati, sak desa orang nana sing gelem layat, orang nana sing gelem takziah, orang nana sing gelem tilik mayit tadi. Tapi nun sewu diono desa kok ono wong mati, satu pun orang nana sing gelem ngurmati mayit tadi, sedesa kenang dosane. Mbah Yai ngerti hukum, kene keke ora dadi. Akhire Mbah Yai ngalahi ngrumati preman. Ngrumati jasad mayit preman ben setesa ora kenang dosane. Mbah Yai ngrumati mayit, ngerti setesa geting maring premane. Mbah Yai ngalahi. Akhire Mbah Yai preman tadi, jasadnya tadi dimandikan, dikafankan, disolatkan. Begitu rampung disolatkan oleh Mbah Yai, Mbah Yai ngundang masyarakat. Masyarakat, nggih Mbah Yai, kumpul. Nggih, kon badhe kumpul. Iki mayit taruh depan rumah. Perlune napa Mbah Yai? Upacara pemberangkatan jenazah. Mbah Yai pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kebareng tansah kula hormati, maturaken saderengipun ngaturaken dolepat-lepat ingkang sampun mayite niki, mayite sae nggih meneng kabeh. Sae nggih meneng kabeh. Sae nggih meneng kabeh. Karena ngerti premane, masyarakat nyekseni premane selama hidup bajingan ketambahan tengik. Wis bajingan ketambahan, samur-umur ora tau mitak apik maksiat isine. Premane mati. Konyak seni saya pada orang gelem semaur. Anak masyarakat takon lah. Pripun Mbah Yai? Masyarakat, senajan kalian semua sengit karo preman iki, keting karo preman iki, yakinlah iki napa premane mati, mati dalam keadaan saya. Lho kok saya pripun Mbah Yai? Anak masyarakat gelem takon, anu saya kepripun Mbah Yai? Yo, arep po siro kape geding karo preman iki, yakinlah iki premane mati, mati dalam keadaan saya. Lho kok pesaget? Barokai premane mati nang desa kene, nang kampung kene, wis orang ana sing nyolong titik, wis orang ana sing ngajak tawuran. Berarti barokahnya mati adalah pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah.
maka ngendikan Gus Baha apik-apik ke wong mati kula baleni apik-apik ke wong mati nek wonge jasate mati dosane melu mati. Tapi buruk-buruknya orang meninggal elek-eleke wong mati, wong mati ana sing elek, ada yang bagaimana wonge mati, jasate ngletak mati, tapi dosane tetep nusul. Lho, apa ada contoh Mas Ulin? Oke. Contoh, contoh mawon, dosa tetep nusul, contoh. Sekarang zaman HP. HP ono aplikasi yang namanya Al TikTok. Ngapunten, TikTok. Kita dapat ganjaran bisa karena TikTok, tapi kita dapat dosa juga karena TikTok. HP aplikasi hanyalah alat, tapi perkara dosa utawa ganjaran tergantung pengguna, manusianya, tergantung menungsane sing menggunakan. HP aplikasi hanyalah alat, alat bantu kita, alat saja. Tapi HP bisa mendatangkan dosa, mendatangkan ganjaran tergantung menung sane. Lah, mung hanya kepengin viral. Mung kepengin FYP. Ana perempuan nang ngarep HP. Kemudian joget-joget nang ngarep HP, mung hanya karena kepengin viral, mung hanya kepengin viral, mung hanya kepengin terkenal, mung hanya kepengin FYP. Ya Allah, joget-joget nang ngarep HP kaya pelut kepanasan. Ngombar auratnya ditonton orang banyak, nuwun sewu, senajan nang HP iki isih ana hapan napa gambare, walaupun sing ngunggah utawa sing jero gambar iki wis mati manggon nang kuburan, tapi tinggalan gambare masih ada di HP-nya wong sing nang iki HP isih oli kiriman dosa kang alam dunya. Selama nang HP gambare isih anak, selama tinggalan keburukan masih ada di HP, dosa ini tetap nusul, walaupun sing ngunggah sampun ninggal manggona ngalam kubur, kue yang namanya diantara dosa jariah. Ono amal jariah cembuluke juga ana dosa jariah. Berarti nopo ngoten, barokahnya hidup kesempatan sujud, kesempatan sholawatan, kesempatan puji-pujian, kesempatan mangkat pengajian. Barokahnya mati insya Allah, pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Mulanya syukur temenanan kita pada hari ini diberikan nikmat termahalnya Allah, nikmat paling gede larang regane luwih dasa Allah, nikmat nyawa dikandung badan, barokah hidup diberi kesempatan mangkat pengosan sarang-sarang, mugo-mugo tambah barokah. Cara yang pertama pengen hebat karanganyar, yang pertama pon pada asyukru ala nikmat, pon pada senang syukur nikmate Gusti. Yang kedua kon pada duwe keturunan sing soleh kelawan solihah, ayakuna auladuhu abroron, pon pada duwe generasi yang soleh dan soleha. Yes, ya Umar, ya Husain al-Bain, kala yusari inta ahlan nas fi nadari jalla man sawak, ya Umar. Ya Rasulullah salamun, ya Rabbi. Karono mapan saring ilmune kang arano saleh bagus atine, karono mapan saring ilmune laku toreko lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane. Ya Rasulullah salamun, ya Rabbi.
ya Rasulullah salamun ya Rabbi anfadaya jiratal ya uhaylal judi wal sallu ala Nabi Muhammad. Membentuk anak soleh-soleha ada tiga cara dari para ulama. Yang pertama, anak dari orang tua anaknya dibiayani. Loro bocah di rumah priat nopo diopeni. Nomor tiga adalah dipriyatini. Kepengin generasi yang soleh-soleha, anak kudu gelem priyatin, wong tua yo mriyatini anak. Saya pernah ditanya, Mas, ya, bagaimana contoh priyatin wong tua maring anak? Terutama bapak. Nek ibu tak jelas, ibu jelas mengandung wis priyatin, melahirkan wis priyatin, nyusoni lare yo priyatin. Hebat luar biasa priyatine seorang ibu. Sekarang nun sewu seorang bapak, pangapunten. Bagaimana contoh riyadhahnya seorang bapak? Membentuk anak soleh soleha alim alimah. Imam Ghazali mengajukan sebuah gagasan. Salah satu resep bapak kepengin keturunannya alim, keturunannya soleh soleha, di antaranya resep gagasan dari Imam Ghazali adalah sabar menghadapi istrinya. Ono riwayat, ono cerita. Naminipun Syekh Rifai. Sinten bu? Syekh Rifai. Syekh Rifai niku punya santri kathah. Syekh Rifai niku punya istri cerewet. Istri yang namanya Bu Nyai Rifai, pinter, tegas, cerewet. Setiap hari yang namanya Syekh Rifai diomprang oleh Bu Nyai Rifai. Tumoi terus tak 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 kayo radio bodol. Suatu ketika wonten tiyang ingkang ngimpi. Yo saking kersane Allah, ngimpi bahwa Syekh Rifai menempati surga paling tinggi. Meh berdekatan karo Gusti, meh berdekatan karo pangeran. Surganya paling tinggi Syekh Rifai. Kemudian penasaran. Penasarannya pemuda tadi datang kepada pondoknya Syekh Rifai. Datang kepada Syekh Rifai. Ketika akan berjumpa dengan Syekh Rifai, ternyata Syekh Rifai sedang dimarahi oleh istrinya. Diamuk oleh istrinya. Diamuk oleh bojo. Syekh Rifai menang mawon, mintel mawon, sabar menghadapi istri yang cerewet. Kemudian pemuda niki ora tegel ndelenge, ora nyawang wae, ora tegel ana wong lanang domae nang sing wadon. Akhire pemuda tadi takon karo santri-santri Syekh Rifai, "Eh santri. Lah opo sampean weruh kiyaine domae bojo kok meneng bae? Lah opo sampean kaya kok ngerti kiyaine gurune domae bojo kok meneng bae? Bae, kenang apa santri kok membela gurunya?" Apa jawaban santrine? "Mas, sampean kue urung ngerti kenang apa Syekh Rifai domai bojo meneng baik lenang apa mergane maharnya belum dibayar." Jadi ketika nikah urung bayar mahar, mergane nikah rinjak menteng Timur Tengah yo pancen dasare larang-larang regane. Maka jenengan bersyukur nikah nang Pemalang, bojo seperangkat alat sholat dibayar utang sah. Loh, sah bu, dibayar utang sah, tapi tetap kudu tilu nasi. Malah sekarang gue ngetren, "Saya terima kubil tuh ya, saya terima nikahnya A binti sama Lakata dengan seperangkat alat sholat dibayar utang." Justru malah mahal sing mahar sing murah, tapi gede tanggung jawab adalah seperangkat alat sholat. Mergane besok suami dituntut tekan akhirat, gemian kowe bojo kae maring bojo awe apa seperangkat alat sholat.
wis ngajarakan sholat apurung maring bojomu dereng ilang gua ngapa mahar-mahar kurung gua seperangkat alat sholat justru malam mahar sing paling murah regane tapi gede tanggung jawab adalah mahar seperangkat alat sholat yo ngajarakan maca Quran yo membenarkan sholat ibu bojo yo ngajak bojo sholat jadi besok mahar kita bersama dituntut nangarso dalem Gusti Allah maharmu apa? Seperangkat alat sholat iya wis ngajarakan sholat turun maring bojo sampun berarti alhamdulillah duh justru malah sing murah harganya mung sarung mukena seketewuan tapi mahal tang jawabnya adalah seperangkat alat udu perkara barangnya kewajibannya dituntut nangarso dalem Gusti Allah lamian nikah zaman Kanjeng Nabi Timur Tengah ya Allah nikah larang regane ora segampang-gampang seperangkat alat sholat tapi barokah kita di Indonesia nikah dipermudah lo kok bisa nikah itu barang halal jangan sampai dipersulit makanya nikah di Indonesia dipermudah syaratnya ora dingel-ngel mahar ya mahar tapi semampune paribasan cincin gawene kang besi ya sah dadi mahar mergane nikah adalah barang halal dan barang halal jangan sampai dipersulit kalau ana barang halal dipersulit dikhawatirkan terjerumus kepada barang yang haram yang lebih mudah mulane Imam Rifai, Syekh Rifai, Masya Allah ndak kuat bayar mahar ndak kuat bayar mahar mulane manut mawon dome bojo manut mawon akhirnya pemuda tadi pulang ke rumah mengambil uang untuk membayar mahar yang masih hutang kepada bunyai Rifai pengen ngetokna duit untuk memerdekakan maharnya Syekh Rifai datang membawa uang, membawa emas pemuda tadi saking melase karo Syekh Rifai datang kepada beliau Syekh ya apa? Saya ingin membayar mahar jenengan pengen membantu jenengan bayar mahar untuk istri jenengan saya ora rela, saya ora tegel ana wong lanang dumen nang sing wadon apa jawaban Syekh Rifai? Hei pemuda, hei mas aku ngerti kowe wingi ngimpi kepethuk aku surganya meh perek caket karo Gusti Allah surga tertinggi ngertos lah bisanya aku manggon nang surga kowe gara-gara apa ujarmu? Gara-gara nopo Syekh? Gara-gara aku sabar menghadapi istri saya gara-gara aku sabar menghadapi istri cerewet jebule istri yo bisa dadi lantaran surga menghadapi istri yang cerewet mulane saya mandan kepikiran besok bojone nyong cerewet apa ora cerewet apa wong nyatane menghadapi istri cerewet juga salah satu tiket munggah swargane Gusti dan berapa banyak wali sing mencapai derajat wali gara-gara sabar menghadapi istri cerewet diantaranya Syekh Abdurrahman Bajjal Habang jadi seorang wali gara-gara sabar menghadapi istri yang cerewet mulane para suami-suami bersabarlah ketika jenengan punya istri yang cerewet bisa jadi Allah sedang menjadikan penjenengan tiket bisa jadi wali ne Gusti Allahumma jadi tadi Rialta yang diajukan oleh Imam Ghazali diantaranya seorang bapak adalah sabar menghadapi istri cerewet Allahumma nadanya tadi sepira anak yang soleh soliha penolong orang tua di alam barzah ono mati ni wong tua anak nyekel fatihah ono mati ni wong tua anak nyekel Quran Bismillahirrahmanirrahim wa ma li ala abdul ladzi fadharani wa ilayhi tur a antahidu min dunihi alihatan ayyurindi rahmanu min dunil ladzi anni syafa'atuhum si awwala yum
Inni idan lafi dhalalim inni amantu bi rabbikum fas. Allahumma. Doa yang hidup pada yang meninggal doanya sampai, apalagi awwalatin sholihin yad. Doanya anak-anak kita yang soleh, solihah, gutul ngerso dalam Allah, kagem kulun jeneng nebong tua, sing kagungan putra yang soleh dan solehah. Wong mati bakal pedot amale. Kejabat telukan perkarane. Amal jariah ikhlas atine senang sedako mring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ra pandang sugih ra pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugih ora pandang melarat Allah demen karo wong kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan satu tambah satu sama dengan ora wani metu merga koro tuku dawet nanging sor awit sirae mumet ora tuwe ayo kompak temen sirahku mumet sirahmu piye dompetku cupet dompetmu piye golek duit di angel-angel tapi ojo nganti malah masang Salatullah salamullah ala toya rasulillah Salatullah salamullah ala yasin sarang-sarang Salatullah salamullah rasulillah Salatullah Yasin mati bakal trot amale kejabat telukan perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa bae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalke kapan yen sempat ora pandang sugih ra pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan idza madabnu adam ingkoto amalu illa min zalazin sadaqatin jariyah aw ilmin yantabu bihi awwalatin salihin yad'ula anak cucu Adam kulo penjenengan kabeh bakal mati wong nek mati pedot kabeh ngamale lho kok bisa wis mati ora dayeng maca Quran wis mati ora dayeng sholawatan wis mati ora dayeng puasa Ramadan wis mati ora dayeng mangkat kondangan wong wis mati ana mayit nyusul kondangan kan ora ana mati ora dayeng apa-apa pedot kabeh ngamale illa kecuali min zalazin kelawan telung perkarane wong e mati ganjaran tetep nusul tekan alam kubur kulun jenengan sing pertama adalah sedekah jariah
Nomor loro ilmu manfaat. Nomor tilu adalah tilu kaya wong Sunda. Nomor telu adalah anak yang soleh solihah sing pada gelem donga. Sodako jariah. Ibu nderek-nderek bangun. Ibu nderek-nderek bangun, baik itu adalah majelis taklim, lo madrasah, TPK, masjid, musola, kepentingan umum. Kepentingan anak-anak kita men selamat dunia nih, selamat akhirat. Ibu nyumbang ora ketang sepira sesuai kemampuan. Tandur dalan apik semen, tandur bagus bangunan, semen pasir sebagainya, melu udu melu urunan. Selama gedung ini dimanfaatkan lare-lare kada, selama jalan setapak dimanfaatkan tiang kada, selama musala masjid dimanfaatkan ibadah tiang kada. Wong sing nyumbang senajan sambun seda, tapi esoli kiriman ganjaran kang alam dunya. Selama musolane, selama dalane, selama gedung ini, selama madrasah ini dimanfaatkan lare-lare kada, maslahati manfaati tiang kada. Allahumma ganjarane ora pedot dari ngalam dunya. Itu yang dikatakan sodakoja. Termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita nyumbang misalnya taruhlah kata 50 ribu. Diniatkan anak ngerti hukum, ngerti ilmu, ngerti agama. Ya Allah, saya nyumbang 50 ribu taruhlah di kotak infak. Ganjaran ini saya hadiahkan kepada orang tua. Ganjarane sampai. Ya Allah, saya sodako. Bahkan sampai ya Allah, saya haji, saya umrah. Ganjaran ini saya hadiahkan pada orang tua. Ganjarannya sampai sodako jariah. Nomor dua sing ora pedhetaken ngalam rezakulun jenengan au nopo ilmu sing bermanfaat. Ilmu sing manfaat. Contoh Mas Ulin, contoh. Mulane eman-eman temen ibu bapak sama sekali ora ayu'allimahu alkitab, alkitab ay alquran. Ora mulang Quran maring anak, minimal bu bocah diwarai diulang karo wong tua minimal suratul Fatihah. Kok bisa mas? Ketika lare sejak kecil warai Fatihah, terbiasa kerungu Fatihah, terbiasa diperdengarkan Fatihah, bocah nanti paham Fatihah, lari bakal apal Fatihah, nanti lari akan jadi anak yang soleh-solehah, mukallaf mumayyiz, dan akil balik melakoni sholat yang 5 waktu. Sedina sewengine bocah maca Fatihah sing wajib ping pitulas. Kue nembe sing wajib subuh Fatihah diwaca pindho, duhur diwaca ping papat, ngasar Fatihah ping papat, maghrib Fatihah ping telu, ngisa Fatihah ping papat. Nembe sing wajib bocah nang lesane nglanggengaken sedina sewengine 17 Fatihah. Urung ketambahan sembahyang sunahe qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah Fatihah maning, esuk-esuk duha Fatihah maning, tahajud wengi-wengi bar tidur Fatihah maning. Lu hebat, kirim donga Fatihah maning. Selama bocah nang lesane nglanggengaken ilmune wong tua, Fatihah ditandur kang wong tua. Selama bocah nglanggengaken Fatihah nang alam dunyane, wong tua nang alam kubur atine seneng mergane ilmune bermanfaat. Oleh ganjaran kang alam dunya ilmu manfaat, selama bocah nglanggengaken ilmune dari wong tua. Mulane ibu bapak eman-eman temen, wong tua ora mulang maring anak minimal nopo suratul Fatihah yang pasti dibaca setiap harinya oleh anak-anak kita di alam dunia. Nomor tiga, doanya anak soleh dan solihah. Ketika wong tua menggunang kuburan, doanya sampai. Doanya sampai, sampai lari kampus kali kulo, matur kali kulo, mas saya tanya. Yeah. Apakah doanya yang hidup pada yang mati doanya sampai? Doanya sampai. Apakah Rasulullah mengajarkan? Rasulullah mengajarkan. Pundi riwayate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika melakukan perjalanan melewati sebuah makam. Perjalanan tapi dilalang melewati makam bersama sahabat. Jeng Nabi matur karo sahabat, sahabat mandek sedela, nggih ya Rasul, ada apa? Iki ngerteno no sahabat, iki ono kuburan, nggih. Iki maindro kubur lagi nampa siksa kubur. Mulane ayo sahabat, kita berdoa meringankan iki mayit sing manggon nang jero kubur. Kanjeng Nabi mengajarkan doa kepada mayit sing manggon nang alam kubur agar diringankan siksanya oleh Gusti. Berarti kanjeng Nabi mendoakan, kanjeng Nabi mengajarkan dan doanya sampai pun kanjeng Nabi yo mengajarkan. Samping makam tadi ada pohon kurma, diambil pelepah kurma oleh kanjeng Nabi, pelepah yang masih baru, pelepah yang masih nopo, pelepah yang masih hijau, pelepah yang masih banyak airnya, ambil pelepah oleh kanjeng Nabi, ditancapkan di atas kuburan mayit tadi, jeleb. Maknanya adalah selama pelepah esi ono banyune, selama pelepah esi teles, esi basah, iki banyu nyuwun karo Allah, jaluk ngapur karo Allah kanggo mayite, selama pelepah esi ono banyune. Dalil kita masyarakat mendelem, saya jenenge ya, mendelem. Nek pada mangkat ziarah pada nggawa kembang. Mulane ibu bapak nginjang mangkat di bulan Ramadan kan pada ziarah nggih, bulan ruah, bulan sadran pada ziarah wajib nganggone kembang sing asli. Temenan, sing asli aja enggak wa kembang plastik. Laya keterpada baik kembang beda. Bedanya di mana? Yang dimaksud adalah bunga yang ada mengandung air. Berarti kembang sing asli. Gimana pada sembarangan? Lah kalau kembang sing plastik bae ora apa-apa. Karena gue ngesuk maning. Ku semprot karo wangi-wangi tok. Dikukut bali gawa bali maning gue ngesuk maning. Jenenge wong medhit. Mulane ibu, kembang sing asli, pakai sod asli. Pakai sing asli, nggih sing asli. Mergane ana tuntunane Kanjeng Nabi yang pakai pelepah kurma, bahkan ditambahkan oleh Romo Kyai Haji Ahmad Khalwani Berjan, ziarah padang gawa kembang ganjarane sunah dobel. Yang pertama nderek-nderek Kanjeng Nabi yang pakai pelepah kurma sing esi ana banyune masih menapa teles basah, kembang kan ada airnya. Yang kedua, bunga itu adalah gandane wangi, harum baunya, aromanya wangi. Wangi adalah kesenengane kanjeng. Mulane diingetikani lagi di dalam kitabipun Syekh Nawawi Al-Bantani, apik temen nek anak pada tili kuburan setiap Jumat, berarti seminggu sekali. Mulane ibu pada tili kuburan seminggu sepisan, tepate nang dina Jumat, saben Jumat kon pada tili kuburan kon pada genti kembang nek kober. Orang kober masulin, ya rong minggu sepisan. Orang kober sebulan sepisan. Orang kober rong bulan sepisan. Orang kober telung bulan sepisan. Orang kober setahun pindho. Mangkati nopo Ramadan karo mangkati Idul Fitri, ya tenggun pada gelem tili kuburan. Kuntuna itu makan ziarah tili kubur. Dulu aku ngelarang kalian ziarah. Mergane apa? Kemien imane si tipis, dikhawatirkan nek ziarah malah salah cara, dikhawatirkan nek pada tilik kubur malah salah persepsi maring kuburan. Mbah jaluk nomer Mbah. Mbah kepriwe Mbah, masalah kek banget Mbah, kepriwe Mbah. Dikhawatirkan salah caranya, mulane dilarang oleh Kanjeng Nabi. Tapi ketika kita sekarang wis kenal karo para alim, kenal para kiai, ngaji kali para ulama, ngaji kali para kiai, wis tambah tebal imane, tambah tebal Islam kula jenengan. Fazuru, ziarahlah kalian. Kon padha ndonga kanggo mayite, kemudian men ati kula jenengan pada ora ati.
atos. Wong atine atos mergane pada ora eling karo mati. Mulane atine pada atos, mulane kon ziarah men atine pada amoh ora atos kelingan mati, wani urip kudu wani mati. Nadanya bayati mawon. Kita sholawatan bareng-bareng karo panitia. Nggih, semoga katur untuk penerusan pembangunan sodako jariah. Ora ilang duit kulon jenengan. Niki badhe dibangunan sae kulon jenengan dados kemaslahatan kemanfaatan majelis taklim Ribatut Qalibin. Duit kulon jenengan ora ilang. Ditandur ngarso dalam Allah, panen ganjaran swarga kan dadi panggonane. Allahumma. Wa minal laili fatahajjan bihi nafila dallaka asa ayab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah al-qalbu mudayyam bi tahan nabi wa salla wa sallam ala dhahan nabi ya nabi nabi nal mukarram nabi nal musharraf tahal arabi tahal arabi القلب متيا بالنبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebentar lagi kita akan nginjak bulan Ramadan. 2 April yang ngeribu nonton iklan Indosiar. 2 April wis mulai di pagi hari kita bersama ditemani oleh aksi Indosiar 2022. Pesertane anyar-anyar maning. Ulin melu, melu bagian konsumsi. Oke, urusan permadangan urusan kula. Kula karena alumni yang dere-dere sebagai panitia mawon, panitia aksi 2022 karena semua alumni. Saya alumni 2020, 2021, 2021, songolas saya di studio, rong bulu karo selikur di rumah saja karena korotul.
mulane nang omah bae. Lah besok 2020 mulai 2 April pagi hari dini hari kita akan ditemani oleh aksi Indosiar 2022. Peserta ni anyar-anyar kabeh. Anak dari Ngapak ada, dari Cilacap ada, orang Ngapak orang kepenak. Gini apa nggih? Lah besok bulan Ramadan masuk satu Syawal, perhatikan alon-alon. Ada beberapa sunnah yang harus kita jalani. Yang pertama, ketika takbiran kae takbir, kumandang takbir, acarane takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, keletan salat subuh. Ibu bapak, ketika salat subuh kita subuhan. Di dalam kitab Qudul Ijin diterangkan, wong sing paling gampang suargane adalah perempuan. Allahumma, asalkan nang mendelem, asalkan nang mendelem, asalkan nang karang anyar, berpegang teguh tiga perkara. Ini di dalam kitab Qudul Ijin diterangkan. Yang pertama adalah sholat fardhuha. Yang kedua adalah wa shommat syahruha. Yang ketiga adalah wa ato'at zaujaha. Yang pertama sholat fardhuha. Ya kue sholat fardune apik. Yang kedua, syarat yang kedua, wa shommat syahruha, puasa Ramadane bagus, ono utang-utange ya di sahure. Nomor tiga adalah wa ato'at zaujaha. Tiga ini bu, besok kita dapati komplit nang satu Syawal. Yang pertama ibu, ketika sholat subuh rampung, ibu menyiapkan pakaian suami sebagai bukti taat kepada suami. Sholat subuh mantap tadi, sholat fardu sholat subuh tadi. Rampung puasa berarti nopo wasom majyaruha, puasa Ramadane komplit, besok ono utangnya ya di sahur. Kemudian mbae tanglet nyong wis ora duwe suami. Yang golet. Golet bujang, Mbah. Mas Ulin. Ya Allah. Lah, kembali ke laptop. Tapi kan sudah merasakan nikmatnya pengantin anyar nggih, Mbah. Iya, malah pengalamannya Mbah luar biasa. Lah, ngapunten. Menyiapkan pakaian suami. Kemudian Mbak, istri-istri terutama istri muda, nggih. Mamah muda menyiapkan unjukan suami, cara gampangane gawe wedang. Kenapa sunnahnya Idul Fitri sebelum berangkat sholat kon pada makan minum secukupnya. Nggo ngapa? Membatalkan puasane. Kanjeng Nabi mengajarkan, Kanjeng Nabi sebelum berangkat sholat Idul Fitri makan minum secukupnya, dan Kanjeng Nabi ketika sholat Idul Adha tidaklah makan minum kecuali setelah sholat rampung. Bedanya di situ. Sunae anjurannya Idul Fitri sebelum sholat Id makan minum. Kalau Idul Adha anjurannya setelah sholat Id baru makan minum, yaitu menyantap makanan kurban. Nyiapkan pakaian, nyiapkan unjukan. Bapak tindak. Lah, Mbak Ne takon kepada saya, Mas Ulin. Ya. Misalkan saya halangan, berarti tidak bisa sholat. Ya. Saya kan di rumah. Ya. Suami yang berangkat sholat Id. Ya. Terus pertakonannya apa? Apakah saya boleh cium tangan suami ketika suami tindak? Apakah boleh? Ya boleh, wong bojo-bojomu dewek. Wong takone oleh ora oleh berarti oleh pe wong bojo-bojomu dewek dicium tangane ya kena cium baduke ya ora masalah. Wong bojo-bojomu dewek. Ora mas maksudte wudune kepriwe? Wudune ya batal. Wudune batal. Bersentuh yang ajnabiyah orang lain bukan mahram, wudune batal.
Saya ditanya, Mas Ulin, kenapa nyentuh istri? Misalnya suami nyentuh istri, ketemu kulit, kenapa wudune batal? Ini mazhab Imam Syafi'i. Kenapa wudune batal? Kenapa wudune batal? Karena istri tetap ajnabiyah orang lain dan hukume bukan mahram. Karena istri boleh dinikah. Istri itu bukan mahram, Mbah, karena boleh dinikah. Bukan mahram, boleh dinikah. Mahram yang tidak boleh dinikah atau haram dinikah, baik karena faktor nasab keturunan ataupun karena sepersusuan ataupun karena faktor pernikahan perkawinan. Pertanyaannya, lah istri boleh dinikah apa tidak boleh? Boleh, berarti hukumnya bukan mahram. Setelah sebelum dan setelah dinikah, istri tetap dihukumi bukan mahram. Nyentuh kulitnya yang bukan mahram, wudune batal. Ini mazhab Imam Syafi'i. Nyentuh yang bukan mahram ajnabiyah dihukumi batal wudune karena bukan mahram. Nyentuh mahram ora batal karena tidak boleh dinikah tadi karena tiga faktor tadi. Minggu. Berarti bagaimana Mas Ulin? Nek pengen sing lanang wudune ora batal ya aja salaman langsung, salaman cium tangan jarak jauh. Jika priwe jarak jauh pakai simbol kisbe. Iya. Tapi ora apa mas, yang pengen cium tangan ya ora masalah, bojo-bojo mudek ora masalah. Tapi nek kepengin cium tangane sing kakung, engko sing kakung kudu gelem wudu maning karena wudune batal. Nggih napa nggih? Nggih, mulane niku. Terus lagi sunahnya lagi nopo Mbak? Yo, ini perhatikan. Mukena dipakai dari rumah. Berangkat sholat Idul Fitri besok, mukena rukuh kulon jenengan mbak-mbak, perempuan, ibu-ibu, sunahnya dipakai dari rumah. Ibu ini ngendika, lah yang kok kelambinya ora keton. Kelambi anyar, itu maksudnya mamas. Itu maksudnya bojo, ora keton. Loh, itu bukan ajang pamer-pameran. Tapi ajang kita sedaya mendapatkan ganjaran sunnah saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya tadi apa? Mukena sunnahnya dipakai dari rumah. Terus lagi, nopo sunnahnya lagi? Sunnah maning jalan kaki. Sunnahnya lagi tambah lagi berangkat dan pulang lewat jalur yang berbeda. Mangkate jalur A, kondure jalur B. Dalam tanda kurung apabila memungkinkan. Jalan kaki, men mangkate ketemu dulur A. Salam-salaman karo dulur A. Pulang jalur B, ketemu dulur B, salam-salaman karo dulur jalur B. Dadi nganangene pada ketemu dulur pirang-pirang ngapuran-ngapuran nang salam-salaman Allahumma. Mulane alon-alon kita ben sempurna ganjaran bulan Ramadan, bulan Syawal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma. Kita sholawatan sarang-sarang mendung tanpa udan. Lah iya, mendung tanpa lagune sik kepriye ya? Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan aku maca Quran sarungan kowe ngaji jilbab. Wis lah marai baper. Ngopo bahaya nek baper. Ya, kita sholawatan. Nah, nggih. Waduh, gede banget tulisannya. Pengumuman bagi yang punya perawan. Nggih. 3653. Pendapatkanlah pendapatan infak hari ini alhamdulillah 3.653.000 rupiah. Moga-moga dadi lantaran sedekah jariah.
mergane wong jenenge Islam berkembang ya butuh berbagai macam aspek, diantaranya adalah wragad. Nyatane memang Islam mengajarkan kudu punya harta benda. Bagaimanapun kita badhe bangun masjid, bangun musola, kita ziarah wali songo, kita ziarah kanjeng nabi, umroh, haji, ya butuh wragad. Allahumma, lantaran harta kulun jenengan benda bisa dadi wasilah ganjaran kulun jenengan, sing ora pedhot nganti alam kubur kulun jenengan, muga-muga masyarakat Karanganyar mendelem belik Pemalang pinaringan sehat wal afiah, rizki lancar kata barokah, duriah keturunan ingkang soleh kelawan solihah. Allahumma sholawat Jibril nggih, salat Jibril kersane disekseni mendung Gusti Allah, disekseni mego mendung Gusti Allah, kulon jenengan pinaringan saking Allah barokah, sedaya hajat dunya akhirat kulon jenengan dipun gambil karo Gusti Allah. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasalima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Kebareng ingkang mimpin doa Pak Yai sinten? Inggih kula tabarokan keparengipun berkah pangestunipun. Ingkang kepareng mimpin doa. Kula tabarokan mugi-mugi tambah barokah mendelem khususe Karang. Berjumpa lagi di Bojong. Bojong mendelem. Kadus napa? Ranting 2. Di kadu anapa dusunya Bojong. Desanya mendelem. Sekarang tanggal 21 dodok 23 nginjang di Bojong mendelem. Anu kathah wilayah dados bingung sami. Nggih, muga-muga barokah nggih, nggih. Katuran Rama Kyai kepareng mimpin doa kula nderek katuran sinten ngapunten? Oh, agen mawon. Nggih, kula nyuwun berkah mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho ilahi taala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa dhukrina wa mulikina Mustafa wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi ma sidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is syai'at wa tarfa nabiya indaka ala darajat wa tubalihuna biha aqsal hayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mat. Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'an katsira wa amalan taqabbalan wa syi'an wa ilal khairi qaribna wa ni syarifa qaibna wa qadi hawa ikina fi dini wa dunia wal akhirah. Allahumma inna ka afuhum karim tuhibul abwa wa akwana ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min syakhawatika wal nar. Allahumma la tusallitu alaina bi dhunubina man la ya khafuka wa li rahamna. Allahumma jal khair yawma nalkuka antarutin anna wa amalana wa tafhana muslimul hikna abisun wa sunna man kurabin. Allahumma ina nas'alukan afwa wal afiatina fid dini wa dunia wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu wa salamun ala al-mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا والحمد لله رب aturan Romo Kiai sedaya para masyayikh para tansah kula takdimi sedaya pangasuh wonten ing majelis taklim mripatu talibin ingkang tansah kula hormati masyarakat Karanganyar lan pun muga-muga tambah barokah Allahumma turun wallahul muwaffiq ila qomit barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.